أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، di pagi subuh ini, hari pertama bulan Ramadan tahun ini, berkat keagungan subuh, berkat keagungan Ramadan yang Engkau titipkan kepada kami, dan berkat keagungan yang maha agung adalah Engkau, ya Allah. Segala puji bagi Engkau, Tuhan semesta alam. Senantiasa curahkanlah selalu salawat dan salam buat junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada istrinya, keluarganya, dan para sahabatnya, para pengikutnya, dan kami umatnya hingga hari kiamat kelak. Ya Allah, di hari yang mubarakah ini, aku bermohon kepada Engkau berkat kemurahan rahmat Engkau, keluasanan ampunan Engkau. Sungguh, jikapun hambamu datang dengan penuh dosa dan Engkau ampuni dosa-dosa itu, sesungguhnya tak akan pernah berkurang ampunan Engkau untuk makhlukmu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa ibu bapakku, bapakku yang telah membina kami, mendidik kami untuk menjalani kehidupan dunia ini. Dan juga ampuni ibu kami, emak kami yang telah mengandung dan melahirkan kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kami dalam kandungan sampai saat ini masih dalam kasih sayang kedua orang tua. Dan juga ampunilah istri kami, ampunilah dosanya, dan bersihkanlah hati serta pikirannya. Lahirkanlah generasi yang berakhlak mulia dari rahimnya. Jadikanlah istri dan anak-anak kami hiasan yang menyenangkan mata kami, yang mempertebal keimanan kami, yang menolong kami hingga menemui Engkau dalam keadaan yang berbahagia, yang ridho dan diridhoi oleh-Mu, ya Allah. Di subuh yang penuh berkah ini, serta di bulan Ramadan ini, satu Ramadan tahun 1444 Hijriah, kami bermohon kepada Engkau, ya Allah,
Ampunilah dosa guru-guru kami, dosa kakek dan nenek kami dan para moyang kami yang terdahulu. Ampunilah juga dosa famili-famili kami, dosa saudara-saudara kami, dosa kemenakan serta cucu-cucu kami. Serta seluruhnya, ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa kami. Terimalah peribadatan kami. Tunjuki kami selalu kepada jalanmu yang lurus, ya Allah. Bimbinglah kami. Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi peperangan hawa nafsu ini, dalam menghadapi peperangan dunia ini. Sesungguhnya hawa nafsu kami, musuh-musuh kami, memiliki kekuatan, memiliki kelebihan, sementara kami, keimanan kami masih begitu sangat lemah. Oleh karena itu, ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dalam keadaan lemah. Kuatkanlah kami. Berilah kami pertolonganmu, ya Allah. Terimalah doa-doa hambamu ini. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunnana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.